Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampilovers. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Nasib kalah KO hantui penguasa kelas ringan UFC, Islam Makhachev. Jagoan asal Rusia itu baru saja naik oktagon pada bulan April lalu. Tampil solid, dia mengalahkan Dustin Poirier lewat kemenangan kuncian. Setelah duel tersebut, Makhachev belum mendapatkan jatah lawan selanjutnya. Banyak petarung yang tentunya bisa dijadikan lawan, namun Arman Tsarukyan digadang-gadang sebagai yang paling pas. Wacana bentrokan kedua jagoan ini mendatangkan sejumlah prediksi. Petarung lainnya, Benil Darius, merasa Makhachev punya peluang menang lebih besar. Kendati demikian, sosok Tsarukyan juga dia gadang-gadang dapat memukul KO sang juara kelas ringan. Saya pikir duel ini tak akan berakhir cepat. Dengan demikian, Makhachev bisa saja menang. Dia bisa menang lewat perhitungan angka ataupun juga menyudahi duel dengan cepat. Tetapi, peluang Arman menang cepat juga terbuka cukup lebar. Itu karena dia merupakan petarung yang meledak-ledak dan bisa menang KO dengan cepat. Yang jelas, saya tidak yakin dia bisa menang jika duel berlangsung 5 ronde penuh, kata Darius. Melanjutkan komentarnya, Darius menguak satu hal yang bisa jadi penentu dalam wacana duel tersebut. Di matanya, Makhachev lebih menunjukkan kelemahan pada dua duel terakhirnya. Untungnya, Tsarukyan juga memiliki kelemahan yang sama, yakni soal ketahanan dalam berduel. Saya sadar dari duel lawan Dustin Poirier dan Alexander Volkanovski, Islam agak melambat. Hal ini bisa jadi faktor yang penting. Di satu sisi, saya melihat Arman juga kelelahan, mungkin jauh merasa lelah. Saya pikir keunggulan Islam adalah kesabarannya. Itu tidaklah aneh mengingat dia jauh lebih unggul dalam hal ketahanan. Saya pikir itu akan jadi penentu dalam pertarungan, kata Darius. Pertarungan Islam Makhachev versus Arman Tsarukyan digadang-gadang bakal dihelat pada bulan Oktober nanti di Abu Dhabi. Kemudian berita dari petarung UFC, Belal Muhammad, yang bersiap melakukan misinya untuk membuktikan diri dalam duel melawan Leon Edwards di UFC 304. Belal Muhammad akan segera melakukan rematch dengan Leon Edwards di UFC 304 akhir pekan ini, Minggu 28 Juli 2024 waktu Indonesia. Dalam laga tersebut, Belal akan mencoba merebut sabuk juara kelas welter yang kini dipegang Leon Edwards. Namun, sabuk juara bukanlah satu-satunya tujuan dari Belal. Belal berniat menuntaskan pertarungan mereka yang sempat tertunda karena insiden colokan di matanya. Sebelumnya, Belal dan Edwards sempat berhadapan di UFC Fight Night pada 13 Maret 2021 lalu. Sayangnya, laga itu berakhir tak memiliki pemenang dan dinyatakan no contest karena insiden colokan ke mata Belal di ronde kedua. Pada awal ronde kedua, Belal mengerang kesakitan hingga menangis karena matanya yang tercolok. Wasit pun menghentikan pertarungan dan memanggil dokter untuk memeriksa kondisi petarung tersebut. Setelah Belal dipastikan tidak bisa melanjutkan pertarungan, wasit pun memutuskan untuk mengakhiri duel itu dengan status no contest. Kini, Belal bertekad menuntaskan pertarungan mereka yang tertunda dengan sebuah kemenangan. Saya sudah lama ingin mendapatkannya selama bertahun-tahun. Sekarang kita bisa mencari tahu. Saya akan menjadikannya malam terburuk dalam hidupnya. Di UFC 304, saya akan melangkah melewati Leon dan gelar juara hanya akan menjadi pelengkap, kata Belal. Di sisi lain, Edwards yang mendengar tekad Belal untuk menang justru makin termotivasi untuk mengalahkannya. Belal Muhammad telah menyebut nama saya sejak lama. Itu adalah motivasi tambahan untuk maju dan mengalahkannya. Pada malam pertarungan di Manchester, saya akan maju ke sana dan menghentikannya, kata Leon Edwards. Sekian informasi untuk video kali, nantikan video-video selanjutnya cuma di channel yang tak terkalahkan, tak terbantahkan. Undisputed and undefeated and undisputed. Salam, Jus Gandos.